warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan channel kesayang kalian, tentunya di channel Hilya TV. Hari ini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Hari ini Kamis 14 Januari 2021. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dari akun Instagram Ayu Ting Ting mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, turut berduka cita atas wafatnya guru kita Syekh Ali Jaber. Semoga guru kita Husnul Khotimah diterima amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan kesabaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mimin juga mengucapkan innalillahi untuk Syekh Ali Jaber, sang guru besar. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Mimin, bukan hanya Ayu Ting Ting, tapi sederetan artis juga merasa kehilangan atas wafatnya Syekh Ali Jaber. Beberapa artis mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya Syekh Ali Jaber. Salah satunya ada Ustadz Kondang Yusuf Mansur yang masih tidak percaya bahwa Ustadz telah mendahului kita. Tapi kita doakan semoga semua amal ibadah Syekh Ali Jaber diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian dari Akta Halilintar, kabar duka lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita sedalam-dalamnya ulama panutanku yang berdakwah dengan kasih sayang dan lembut. Terima kasih sudah memberikan ilmu-ilmu yang baik untuk kami. Febri Ayu Ting Ting New, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Irfan Hakim, ya Allah Syekh, dengan hashtagnya sangat sedih. Dari Deddy Corbuzier, di sini memberikan foto bersamanya bersama Syekh Ali Jaber ketika melaksanakan sholat berjamaah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun Syekh Ali Jaber, kami merindukanmu Syekh, semoga ilmu yang kau berikan bisa bermanfaat untuk kami dan semua yang telah diberikan bernilai ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat jalan guru besar kami, semoga perjalananmu menuju surga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat siang. Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.